Jumpa lagi di channel YouTube saya, Andi The Andy. Jangan lupa tonton video sampai habis, subscribe, like, comment, dan share. Oke, sekarang kita mau nyoba FPP baru, updatean baru. Kita start motor, take off. Di sini anginnya cukup kencang ya, kurang lebih 7-12 meter per second sekitar pelabuhan di Cover Har Vintana. Ini kita drifting karena anginnya kenceng banget. Terus wifi interface dari sekitar, soalnya di daerah pelabuhan banyak wifi. Masih di 1,3 altitude. Kita coba naikin dikit, cari posisi yang pas dulu biar gak bawa angin, soalnya di sebelah ada laut. Sama sedikit satu persis yang pas biar si telurnya bisa covering. Oke, okay. Pas lalu pelan-pelan kita coba agak terlalu tinggi ya, sekitar lebih 10-12 meter lah. Tapi untuk update-nya sendiri dia sudah ada di satu garis di atas iconnya, jadi nggak seperti kemarin ada fitur 360 derajat dan lain-lain, itu sudah ada di atas. Ini saya mau coba fitur return to home-nya, RTH. Nggak tahu bisa apa enggak nih dengan angin yang kencang gitu. Cukup stabil dengan angin yang kencang. Beratnya sendiri gak sampai 100 gram, jadi ya bisa dibilang lumayan lah. Sambil record, ntar hasil recordnya saya pasang juga di sini. Dengan drone yang harga nggak cukup mahal, DJI Rastelo, murah juga untuk kelas drone yang punya image stabilizer, tapi nggak murah juga. Nah, ini sudah ada peringatan with white signal. Anginnya cukup kencang di atas ini. Ya, ini coba kita lihat. Oh, rupanya cepat sekali dia drifting, jadi saya batalkan. Saya balik lagi posisi. Saya turun manual ke 5 meter. Ini dia hasil recording dari DJI Rastelo. Lumayan lah. Ya, kita kembali aja, kita landing karena angin gak begitu bersahabat. Jadi sekian dulu dari percobaan Telo FPV update terbaru. Jangan lupa di like and subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.